Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di kali ini kita dapat paket nih. Ini paket, paket siren bro. Menunggu hampir seminggu dan akhirnya sampai juga ini paket. Lumayan dong, capek nunggu. Tapi ya sudahlah, akhirnya sampai juga ini. Jadi di sini adalah paket siren CJB 100 BD. Dengan 100 watt. Voltage-nya 12 volt. Ya, DC. Berat hampir 2 kilo. Mungkin kalian sudah tahu ini isinya apa. Oke, jadi di sini ada bentar. Ini adalah siren Shenken. Siren Shenken dengan apa sih? Dengan inject Wyland HAS 100 watt, oke. Okay. Jadi jangan lama-lama kita bicara, langsung aja kita buka. Potong sini dan potong di sini. Maaf bro, gue lagi apa nih? Sambil berdiri ini ya. Oke, okay, potong sini dan sudah. Nih, udah terbuka. Sini udah kebuka, terus gimana cara membukanya? Oke. Okay. Kita potong lagi sininya. No. Potong lagi sini. Nih. Bentar. Keyboardnya kita kita jauhin dulu bentar. Ada iklan. Oke, kita buka di sini. Nih. Bukanya di situ. Nuh. Penampakan isi dalamnya. Pakai sikring ya. Pengaman. Mantap. Jadi langsung aja kita tarik dari sini. Bentar. Bentar keinjak-injak apa ini. Jadi kita tarik. Pelan-pelan. Biar gak ada yang rusak ya. Pelan-pelan. Oh. Ada penampakan modulnya. Injeknya mana sih? Kita tinggal di dalam. Keluarin dulu semuanya. Ini adalah jumper dan apalagi ada di dalam, ada kabel, ada lagi ini apa fungsinya aku nggak tahu. Nih ada lagi ya. Ada bracketnya, ini ada bracketnya, dan ada juga baut-baut dan sikring. Ya, untuk kondisi di dalam udah kosong ya, kosong. Oke, kita jauhin. Oke, jadi di sini kita mendapatkan kabel, Bentar. Jatuh. Ini adalah modulnya. Oke, ini adalah modulnya. Shenken CJB 100 BD dengan Yelp ya. Ini ada polom. Ini lampu. Oke. Dan kita juga dapat ini mic. Kalau mau halo-halo di pinggir jalan, Pak, tolong beri jalan dulu, Pak. Kayak gitu kan, bisa. Ini ada briket. Gitu. Dan ini adalah inject Wyland HHS. Nah. Ini dia seperti ini, on-off-nya. On-off. Ini. Ini adalah program Wyland HHS. HHS program siren yang ini nih. Oke, dan kita jatuh. Dan kita juga dapat bracket untuk mic dan juga sikring. Dan yang ini gue nggak tahu nih. Ini untuk apa nggak tahu. Entah buat apa nih. Kayaknya buat sikring. Coba. Nah ini kan buat sikring ini. Sikring bagus nih. Nah,
Tapi aku masih belum tahu ini apa. Kabel tadi, coba kita lihat kabel-kabelan tadi. Kabel ini banyak bundelnya. Apa aja sih dapat di sini? Nih. Kabelnya super panjang. Dan untuk toa yang mana sih? Sumpah, aku gak paham dong. Ini kabelnya lumayan panjang banget. Gimana cara masangnya? Dan ada yang ketinggalan kayaknya ya. Coba kita cek. Ada yang ketinggalan ya? Wih, ada yang ketinggalan ini mas bro. Gimana nih? Coba kita buka dulu. Mungkin ada yang ketinggalan ini masalahnya. Kok ini doang? Satunya mana? Oke. Ini seperti ini. Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ketinggalan ini. Paketnya ada yang ketinggalan. Karena nggak ada nih. Nih, yang ini. Oke. Jadi yang ini nggak ada nih. Sip. Untuk video sampai sini dulu. Jangan lupa untuk support selalu ini channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.